Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'awa bi da'watihi wa man mata fi sabilillahi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengumpulkan kita di tempat ini. Mudah-mudahan salat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kita menjadi amal saleh, amal kita menjadi amal jariah, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai dengan akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang dicintai Allah, kepada para sahabatnya yang istiqamah, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi salafus salih yang meneruskan dan menjadi generasi terbaik. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti langkah-langkah mereka sampai dengan akhir hayat kita masing-masing dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian ketujuh yang berkaitan dengan setelah atau menjelang runtuhnya kekhilafahan Utsmani, Turki Utsmani, apa yang terjadi kemudian dengan semenanjung Arab atau yang dikenal dengan Jazirah Arab, Jazirah Arabia, yang di dalamnya juga ternyata terjadi pergolakan-pergolakan yang tidak sedikit. Secara umum saya ingin merangkum kembali tiga pertemuan sebelumnya. Pada era 1800, hampir seluruh Jazirah Arab itu pernah satu kali minimum menjadi bagian dari Imarah Saudiyah. Ada yang mengatakan Imarah Dir'iyah, ada yang menamakannya Imarah Riyadi atau Riyadiyah, mengambil dari ibu kota yang kemudian menjadi salah satu atau yang menjadi pusat dari pergerakan keemiratan yang bernama Emirat Saudi. Pertama, Dir'iyah kita sudah bahas tiga pertemuan yang lalu, ketika aksi-aksi mereka menganiaya bahkan menyerang kota-kota yang secara yurisdiksi berada di bawah kekhilafahan Turki Utsmani, sudah kita bahas. Sehingga pada tahun 1814 sampai dengan 1819 mereka itu kemudian menjadi atau dikalahkan, bahkan dihukum oleh Khadif Mesir yang waktu itu merupakan kepanjangan tangan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Akhir dari masa pertama itu berhenti di Abdullah di sini. Kemudian putusnya lagi kira-kira di sini. Ini kalau saya berikan gambar gitu. Ini Dir'iyah 1. Terakhir itu 1818 Abdullah ibn Sa'ud. Banyak Abdullah jangan bingung, banyak Faisal jangan bingung, banyak Abdul Aziz jangan bingung. Intinya di atas ini kita mulainya dari Muhammad ibn Sa'ud. Kemarin kita sudah bahas sampai dengan Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Sa'ud, kemudian Sa'ud. Sa'ud ini beda dengan yang di sini. Di sini namanya Abdul Aziz kedua, tapi dikenal juga sebagai ibn Sa'ud. Nah, ini potongan ketiganya di sini nih. Potongan ketiganya di sini. Ini semua ke bawah, ini sudah Saudi Arabia dikenalnya. Tidak lagi ada istilah Dir'iyah, tidak ada lagi istilah Riyadh. Walaupun ibu kotanya tetap di Riyadh. Jadi ini era Dir'iyah. Antara Dir'iyah dengan Saudi, kerajaan Arab Saudi, ada era yang namanya Riyadh. Tapi ini penggunaannya sangat-sangat bebas. Jadi periode 1
periode 2, periode 3. Nah, periode 3 ini nanti ada di sini Salman, Muhammad bin Salman yang di sini yang sekarang eranya kita. Jadi jauh. Jadi kalau orang mengatakan Saud, Saud yang mana? Saud yang ini atau Ibnu Saud atau Saud yang anaknya Faisal bin Turki atau Saud anaknya Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud. Ini era 1700-an sampai dengan 1800-an. Ini semuanya 1800-an. Ini mulainya 1902 sampai dengan sekarang. Itulah kenapa terminologinya kadang-kadang ini kita harus tahu apa namanya silsilahnya supaya kita tahu sedang berada di mana, sedang ngomongin apa. Nah, yang pertama itu betul-betul bisa dikatakan ekstrim karena betul-betul ingin merebut Makkah, merebut Madinah, membunuh orang ya, Taif, bahkan menyerang sampai ke Baghdad, menghabisi kota apa namanya yang menjadi pusat Syiah di Irak itu Kufah, Basrah, bahkan menyerang sampai ke Damaskus. Nah, yang pertama ini. Oleh sebab itulah ketika yang pertama itu berakhir betul-betul dengan tangan besi orang-orang Mesir itu. Efeknya jadi dua, menimbulkan luka yang dalam, kemudian menganggap untuk efek untuk Mesirnya merasa mereka selalu bisa datang kapan saja untuk mengalahkan negeri yang disebut dengan Najd. Nah, semuanya ini bermula dari daerah yang namanya Najd. Ya. Makanya kemarin saya, tapi kitabnya juga baru datang, maaf ini mejanya kecil, terus kabelnya gak nyampe. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Uthman ibn Abdullah ibn Bishr, nama kitabnya Unwanul Majdi fi Tarikh Al-Najdi. Itu lengkap dari tahun 1745 atau 1158 Hijriah, dua volume bukunya, sampai dengan tahun 1851 atau 1267 Hijriah. Jadi ada buku yang menjadi rujukan paling awal sejarah Saudi. Ya, diterbitkan oleh penerbit di Riyadh, tidak disebut, At-Tabaqah At-Tabi'ah Al-Arba'ah. Jadi cetakan keempat itu saja tahun 1982. At-Tabi'ah Al-Rabi'ah, cetakan keempat tahun 1982. Saya akan punya versi itu. Mau dibawa besar, tebal banget bukunya. Tapi nanti saya sudah janji kepada kepada panitia untuk melakukan kajiannya refresh lagi dari awal menggunakan sumber-sumber mereka. Selama ini saya menggunakan sumber yang menurut saya bisa jujur kepada sejarah Saudi, yaitu sumber dari Turki dan sedikit sumber dari Mesir. Nah, ini nanti kita akan lihat sendiri ada dua juz yang dibuat oleh sejarawan resmi Saudi. Rujukan paling awal karena dia nulisnya betul-betul sebagai penulis mengambil langsung dari tangan pertama atau tangan kedua. Ya. Tapi tidak cukup waktunya untuk memasukkannya ke dalam analisis di dalam ini, hanya sebagian-sebagian saja. Ya. Yang menarik bagi saya dari kitab ini di dalam juz pertama itu digambarkan betapa Muhammad bin Abdul Wahhab itu ditentang oleh ayahnya Abdul Wahhab sendiri dan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Bapak ada anak dua. Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian dinisbatkan sebagai pencetus gerakan Wahhabi oleh sebagian orang. Ya. Kita tidak berpolemik dengan istilahnya. Itu termasuk sebenarnya dia bukanlah yang paling apa istilahnya, yang paling diunggulkan oleh ayahnya sendiri. Justru kakaknya itu Sulaiman ibn Abdul Wahhab itu sudah menjadi posisinya sebagai qadi, sebagai hakim waktu itu di Najd. Sehingga ada bantahan-bantahan terhadap mungkin kitab yang dia tulis, kitab At-Tauhid itu, ada bantahan-bantahannya di awal-awal chapter itu. Termasuk siapa saja gurunya, belajar ke mana saja, belajar ke Madinah, belajar ke Basrah. Nanti dari situ kita akan lihat kenapa dia ditentang. Mudah-mudahan nanti kita bisa rewind sedikit supaya lebih clear semuanya. Karena waktu pertemuan bulan Desember kemarin ada yang bertanya siapa saja ulama-ulama. Saya sudah bikinkan susunan tapi masih kasar gitu. Dari kitab itu cepat-cepat saya ambil ya, dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdullah ibn Abdul Wahhab, Sulaiman bin Abdul Wahhab, itu semua ulama mereka di generasi pertama. Kemudian Abdul Rahman ibn Hasan di era kita ini, di era yang mau kita bahas ini,
kemudian Abdul Latif ibn Abdul Rahman. Nanti di era yang ketiga itu kita akan mengenal Abdullah ibn Abdul Latif, dan sudah mulai ada tanda-tanda di belakangnya al keluarga asy-syaikh, al-syaikh, al-syaikh. Itu ada yang menulisnya syaikh saja atau asy-syaikh saja. Itu sampai Muhammad bin Abdul ibn Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad asy-syaikh, Abdullah bin Muhammad, Saleh bin Abdul Aziz, sampai kemudian Abdullah bin Bas, Muhammad bin Al-Utsaimin. Nanti mudah-mudahan ada sesi sendiri gimana kita membahas para ulamanya, dan kita lihat ulama-ulama Hijaz. Jadi ulama Hijaz itu dulu diam aja apa enggak, kan? Ketika paham ini menyebar, apakah ulama Hijaz itu diam saja atau ada apa istilahnya argumentasinya? Termasuk diantara yang sudah saya temukan kitabnya itu adalah Ibn Zaini Dahlan Asy-Syafi'i, sebagai ulama besar, ulama terakhir di zaman Turki Utsmani untuk kota Mekah. Nanti kita lihat ada sanggahan-sanggahannya terhadap sejarah Wahabi. Ya. Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tidak mau kena apa istilahnya polemik istilah. Bukan polemik istilah, kita lagi bahas orang-orang ini hidup dari sumber mereka nanti. Insyaallah. Itu dulu, jelasin dulu. Bagi yang datang hari ini biar enggak kaget terlalu. Tidak terlalu kaget. Nah, perlu digarisbawahi, di era pertama itu Emirat Saudi itu atau Diriyah, tergantung kita mau pakai istilah yang mana, itu mendanai serta memberikan kekuatan. Jadi aslinya Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak diterima, sehingga harus pindah ke Najd, ke Diriyah itu, baru mendapatkan dukungan dan penguatan secara politik. Jadi tidak bisa dia berkembang hanya mengandalkan apa istilahnya ajarannya atau hasil pemikirannya sendiri, tidak bisa. Ada dukungan politik di belakangnya. Oleh sebab itulah sejarawan biasanya menggarisbawahi, ini yang sedang mengambil keputusan, ini adalah keputusan negara, emirat, politis, bunuh-bunuhan. Ya, sebentar lagi ini di 4 slide terakhir itu, anak sama anak sama sepupu bunuh-bunuhan. Di mana? Di sini nih kita membahas kisah berdarah di sini. Ya, penuh dengan darah. Kita belum ngomong dia bunuh orang lain, bunuh di dalam keluarganya sendiri saja, pakai sumber mereka saja sudah berdarah, susah dia nutup-nutupi. Tapi sebelum masuk ke sini mendapat dukungan yang kuat. Jadi tidak bisa ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebar di Jazirah Arab kecuali di situ ada kepentingan keluarga besar Saudi. Jadi keluarga Saudi bukan keluarga Wahab. Ini adalah pertemuan dua keluarga yang akhirnya diikat dengan pernikahan. Begitu ceritanya. Dan perlu disadari. Supaya nanti ada yang mengatakan, wah itu politisasi. Gimana enggak politik? Ulama-ulamanya dijaga, dilindungi waktu itu. Politis. Memang Islam itu punya, diperbolehkan berpolitik. Bukan tidak boleh. Dihancurkan tahun 1818, kita sudah satu sesi sendiri beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah November sebelum Desember, dihabisi. Diduga punah, ternyata bangkit dan 6 tahun. Ketika bangkit inilah, jadilah emirat yang kedua ini. Emirat yang kedua ini, itu pun sudah dibahas kemarin. Ciri khas emirat kedua ini tidak sekuat yang pertama. Kalau yang pertama itu kita temukan panglima-panglima perang, jagoan-jagoan perang. Di era kedua ini lebih banyak, nah itu akhir dari pembahasan bulan lalu, lebih banyak waktu itu menghindari konflik. Saya bukakan bertanya, kenapa konflik dihindari? Karena ini besar-besar ini yang datang. Kelihatan? Saya kasih ibu kota dulu biar nggak bingung banget. Sama kota-kota besar lah, biar nggak bingung banget. Ini ada Riyadh, katakanlah di sekitar situ ada Riyadh dan Riyadh. Di sebelah timur ini ada India. Jadi membahas sejarah Saudi tak mungkin melepaskan diri dari siapa yang pegang India. Yang pegang India waktu itu Inggris. Inggris punya kepentingan, tidak ada satu gejolak di tanah Arab ini yang mengganggu jalur kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Jadi kita harus melihatnya sebagai poros dari London sampai New Delhi. Dari London sampai New Delhi. Lewat mana? Gak bisa lewat udara, belum ada pesawat. Berarti dia lewat sini kan?
Kalau naik kapal laut waktu itu lewat Gibraltar, lewat Malta, ini kalau kita tahu ada Malta di sini. Nah, lewat selat terusan Suez sampai ke Yaman, sampai ke India. Berapa panjang itu? Kita lihat. 22 mil, balikin dulu. 12.000 kilometer. Jadi kalau kita tarik garis dari London sampai ke India atau Mumbai begitu, pantas saja kalau Inggris itu tidak akan tinggal diam terhadap apa yang bergejolak di situ. Lo kan ada kehilangan Turki Utsmani. Turki Utsmani sudah lemah. Kemarin saja kita tahu bagaimana untuk mengatasi pemberontakan diri yang pertama, pemberontakan yang dibuat. Oh, kayak gimana dibolak-balik bahasanya, nyerang Baghdad, nyerang Damaskus, nyerang Mekah, nyerang Madinah, nyerang Taif, itu kalau bukan buku apaan? Katakanlah kita tidak sepakat sama mereka, salatnya tidak benar, tauhidnya tidak bersih, tapi siapa yang ngasih hak membunuh mereka? Tidak ada gitu. Ini katakan kita beres urusan itu kan, masih tidak perlu lagi kita masalah-masalah itu. Kita melihat ini betul-betul berdirinya Saudi itu sebagai salah satu movement politik, pergerakan politik. Kebetulan di sebelahnya itu juga ada pergerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, jadi ini ketemu dua kepentingan besar. Yang satu punya ideologi, yang satu punya kepentingan. Seandainya dipisah, dua itu dua beda gak jalan. Seandainya dipisah. Bukan gak jalan, mungkin akan dipakai. Seandainya keluarga Su'ud Ibnu Su'ud tidak memanfaatkannya, maka saya bisa nominasikan keluarga lain yang akan memanfaatkannya. Yang pasti akan melirik adalah keluarga Ibnu Rashid di Jabal Shamar. Karena mereka juga punya ambisi menjadi kekuasaan utama satu-satunya di Jazirah Arab. Jadi kalau kita misalnya mau apa adanya begitu ya, tanpa tendensi untuk menyalahkan siapa-siapa, kata Ibnu Su'ud, daripada diduluhi keluarganya Ibnu Rashid, mending kami gitu. Begitu, simple. Balik lagi ke tadi, kenapa Inggris kemudian memegang peranan penting? Karena ini tidak boleh mengganggu jalur utama ini. Tidak boleh mengganggu jalur ini. Siapa saja yang ada di jalur ini yang tanah muslim? Mesir, jelas. Jeddah, jelas. Yaman, jelas. Bahkan jalur lain harus dihidupkan juga kan, ini ada jalur lain kalau kita mau tambah ke sini, kemana? Lewat Baghdad, jalur Teluk Parsi. Makanya Oman, Yaman, dulu namanya Trucial States, kalau sekarang Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Qatar, Kuwait, dibuat didukung oleh Inggris supaya tidak ada satu kekuatan kesatuan di daerah tersebut. Karena lebih gampangnya sama lah kayak Belanda lah, divide et impera. Jangan sampai di Indonesia itu satu kekuasaan yang solid ya, harus dipecah-pecah. Kuwait dikasih mainan, Qatar dikasih mainan, Bahrain dikasih mainan, Oman dikasih mainan, sampai dilirik-lirik sama Inggris mana yang lebih kuat. Nah, nanti dimainkan juga seperti itu. Mau ditutupin tidak ditutupin tidak bisa juga. Itu satu Inggris. Yang kedua, Turki Utsmani. Nah, ini saya simpulkan di sini tadi. Ketiga. Ya. Inggris dan Turki Utsmani. Mesir itu sebenarnya bagian dari Turki Utsmani, tapi karena dia merasa Turki Utsmani lemah dan Inggris main mata juga dengan dia, dan dia punya power yang tidak dimiliki sama Istanbul, yaitu terusan Suez, maka kita sebutlah Mesir ini sebagai pemain ketiga. Muhammad Ali di situ namanya. Khadif Muhammad Ali. Yang dia kirim panglimanya Ibrahim Pasha, itu yang brutal. Nah, bahkan saya temukan 250 keluarga besar Saud dan keluarga besar Abdul Wahab itu ditangkap, dibawa naik kapal ke Mesir. Naik kapal ke Mesir. Sebagian lagi diteruskan sampai Istanbul, dieksekusi di pub di tempat umum karena dianggap bugar. Mau nyalahin orang Turki tidak bisa juga. Turki siapa kamu? Gitu kan? Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, nah, itu kita yang kita mau lihat dari sisi yang lainnya. Baik, lanjut. Serangan kepada pasukan oleh pasukan Mesir terhadap Emirat Saudia memiliki aspek politik maupun religius. Nah, ini saya temukan data-datanya. Surat-surat yang dikirim oleh Muhammad Ali kepada Sultan Mahmud II, ini Sultan Mahmud II ini sultan yang ada di Istanbul, ketika berbicara tentang potensi mau bangkitnya
Jadi sebenarnya intelijen Mesir sudah mulai mendeteksi, terutama ketika Mish'ar ini, Mish'ari anaknya Abdurrahman, anaknya Su'ud, bukan Su'ud yang ini, anaknya Su'ud bin Abdul Aziz, bukan Abdul Aziz yang ini, yaitu Muhammad bin Sa'ud. Jadi 1, 2, 3, 4, level 5 dia ini. Mulai ketika dia mulai bikin masalah, sudah tercium oleh dinas intelijen Mesir. Surat-surat yang kemudian dilayangkan ke Sultan itu menyebutkan ada lima biasa kebiasaan mereka menyebut ini, ya. At-Ta'ifa al-Wahhabiyah, jadi sekte, disebut sekte, bukan Islam, bukan bagian dari Islam, dianggap sekte. Kalau sudah bicara ta'ifa, ya sekte. Atau laut wujud, ya, polusi, bahasanya begitu keras, sakit kita, saya juga sakit mendengar ini. Suyuf al-Khawarij, pedangnya kaum Khawarij, kita tahu Khawarij ini adalah pertama kali sekte atau satu lagi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang kemudian boleh menumpahkan darah sesama muslim. Jadi disebut suyuful khawarij. Oleh siapa? Oleh Mesir. Mesir itu gudang ulama, ada Al-Azhar di situ. Jadi ketika ditulis itu bukan atas dasar satu, apa istilahnya, upaya framing kalau bahasa, tidak. Hadhihi ta'ifa al-makruha, bahasanya. Sekte yang tidak disukai, yang dibenci, makruh. Atau ta'ifa al-khawarij al-makruh. Ini lima pola surat-surat yang dikirim waktu tahun-tahun mereka memberontak di. Ini juga dinilai memberontakkan sama Mesir. Kenapa? Karena Mesir pernah ngirim pasukan ke sini mengatakan kalian tidak berhak memimpin dan melakukan satu perbuatan makar. Jadi untuk kacamata Mesir bukan. Bukan juga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya memang ini bukan kajian apa tazkiyatun nufus, ini kajian satu hal message-nya yang keras, yang harus kita ketahui adalah ketika kita berpecah belah, maka yang ketawa adalah lawan-lawan kita. Mesir itu senang sekali dengan yang seperti ini dia kesempatan. Pada era Faisal bin Turki, nah yang ini nih, Faisal yang ini di Facebook ada juga yang nanya, Faisal itu sama enggak dengan yang dibunuh oleh pamannya, keponakannya sendiri? Bukan yang itu, Faisal yang ini nih. Ini Faisal yang melakukan embargo minyak ketika Amerika Serikat dan Inggris mendukung Israel merebut terusan Suez. Terusan Suez dinasionalisasi sama Jamal Abdul Nasser. Jamal Abdul Nasser ini orang liberal, orang Mesir. Tapi karena dia kemudian diserang begitu dan Israel ikut serta, maka kemudian Saudi pun bertindak. Raja Faisal inilah yang untuk pertama kalinya melakukan politik minyak, namanya embargo tahun 1950-an. Nah, mulai ada masalah-masalah kemudian timbul dari situ, ya, embargo. Jadi Faisal yang berbeda, Faisal bin Turki. Di zaman Faisal bin Turki, mereka belajar ketika di era pertama Diriyah antara keluarga Saudi dengan keluarga Wahabi, Abdul Wahab ini, ketika berpadu, efeknya destruktif. Mereka belajar bagaimana caranya supaya tetap survive, dan memang survive lebih lama adalah tidak menjadikan keluarga Abdul Wahab ini, Muhammad bin Abdul Wahab ini, sebagai motor penggeraknya. Makanya pendekatan itu nanti politik. Sehingga efeknya sedikit wilayah yang menerima kekuasaan Saudi yang kedua ini. Banyak orang yang melihat, wah kalau begitu dia kalah pamor dengan yang pertama. Bahkan beberapa tempat hanya menerima semacam basa-basi saja. Silakan kirim guru ke sini dan hakim gitu ya. Dikirim dari Riyadh tapi sebatas simbol-simbol saja. Ya, memastikan setiap khutbah menyebut nama emir dari Najd itu. Secara politik mandiri, waktu di zaman Faisal bin Turki yang kedua kalinya, ya, 1843-1865, dia dua kali menjadi emir, ya, 1834-1838-1834-1835. Nah, akhirnya terpaksa karena tidak memiliki kekuatan, dicurigai oleh Inggris, sangat dicurigai oleh Mesir, dan dicurigai juga oleh Turki Utsmani. Di mana Turki waktu itu? Di Irak, ya. Khawatir Turki karena pernah ada sejarah mereka menyerang sampai ke Baghdad. Jadi khawatir mereka lepas. Karena kalau Irak lepas, Baghdad lepas, waktu itu sudah mulai ditemukan minyak di sana.
Ya, nantinya akan menjadi sangat penting ketika Turki merasa daerah tersebut merupakan daerah mereka yang resourcesnya banyak. Kalau waktu zaman ini masih banyak masalah prestise dari Baghdad itu sendiri. Jadi mandiri. Kenapa mandiri? Mereka tunduk tapi tunduk tidak mau diatur. Praktis penerapan ajaran Wahabi itu, walaupun memang disebut ajaran Wahabi yang dibawa sama Muhammad bin Abdul Wahab, hanya berlaku di Riyadh dan Najd saja di zaman Diriyah kedua atau kerajaan yang kedua ini. Begitu. Seperti apa pola politiknya? Faisal bin Turki pragmatis waktu itu. Wilayah-wilayah pinggir, wilayah-wilayah yang bergejolak, dikasih gubernur, dikasih kekuatan pasukan seadanya, Buraimi, Qatim, daerah-daerah pinggir, represif. Daerah-daerah di tengah yang lebih kuat, kasih gubernur, tapi gubernur diangkat dari pemuka-pemuka lokal, mewakili Riyadh yang bisa CSR dengan dia. Seperti Jabal Samar yang saya katakan tadi, suku Rashidi, Ibnu Rashid. Ibnu Rashid ini nantinya akan ketika Saud lebih fokus, lebih mendekat ke Inggris, nanti keluarga Rashid ini mendekat ke Turki Utsman, sebagaimana ke keluarga Sharif Hussein bin Ali nantinya. Untuk wilayah-wilayah di antara pinggir dan tengah, ada wilayah-wilayah Badawi, wilayah-wilayah Baduy, suku Baduy. Suku Baduy tidak bisa diatur, mau sehebat apapun, jangankan Emirat Diriyah atau Riyadh, Turki Utsmani saja mereka lawan. Karena mereka tidak perlu rumah, tidak perlu peradaban yang sophisticated, yang penting yang tidak perlu jalan, tidak perlu irigasi, karena mereka terbiasa nomaden. Jadi mereka keunggulannya adalah mereka menguasai wilayah-wilayah pada pasir tahu oasis. Pasukan Ibrahim Pasha saja tidak berhasil menghabisi mereka semua, karena tidak mungkin, impossible, wilayah terlalu luas, pasukan terlalu sedikit, mereka itu berpencar-pencar di setiap oasis, tidak mungkin. Kalau masih ingat bagaimana dulu Italia pernah kewalahan menghadapi pergerakan Sanusi di awal abad ke-20 yang dipimpin oleh panglimanya yang sangat terkenal itu, Umar Mukhtar. Sama seperti itu. Italia sudah mengerahkan tank baja, pesawat terbang zaman itu, pasukan yang banyak. Tidak bisa mereka mengalahkan seluruh oasis, terlalu banyak. Itu Libya. Libya lebih kecil daripada Saudi negerinya. Jadi begitu. Untuk wilayah-wilayah Teluk dan Oman, kadang-kadang membayar, kadang-kadang tidak. Saya tidak mengerti kenapa mengistilahkannya jizyah. Apakah mereka ini non-muslim? Mereka ini muslim. Kenapa suruh dibayar jizyah? Mungkin masalah perlindungan. Allah Allah, mungkin istilahnya saja yang saya belum dapat istilah yang lain. Dari yang saya baca, membayar jizyah. Jadi aneh juga ada pola di mana antara suku-suku Baduy, Qatar, Bahrain, nantinya jadi Uni Emirat Arab dan Kuwait, sebagian itu membayar jizyah. Jadi ada ambisi untuk menguasai Teluk Persia waktu itu. Pola konfederasi yang diterapkan waktu itu, halif bahasa Arabnya itu. Jadi hubungannya setara, tidak atas bawah tapi samping. Jadi duduk setara mereka itu. Karena kondisi ekonomi waktu itu tidak ada. Kenapa kondisi ekonomi waktu itu nol? Tidak ada perdagangan lewat Najd. Mau lewat mana? Apa yang mau didagangkan? Saya riset dulu. Najd itu tidak ada yang bisa dijual. Apa yang dijual? Apa? Minyak belum ditemukan. Ada perdagangan utara selatan dari Yaman lewat ke Mekah, ke Madinah sampai ke Gaza. Tapi di pinggir situ Yaman kuat. Asir walaupun pro Saudi tapi independen. Kemudian di Jeddah, Mekah, Madinah ada keluarga besarnya Al-Hashim, Banu Hashim. Di utara ini sudah wilayah Syam, sudah wilayahnya Turki Utsmani. Ya. Jadi daerah yang banyak menghasilkan uang itu sudah bukan lagi wilayah Saudi. Jadi waktu itu sekecil di sini. Itu juga yang kemudian beberapa sejarawan berspekulasi kenapa mereka ekspansinya ke timur dan ke barat untuk menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Merah, bisa menimbulkan perdagangan. Tapi itu mungkin asumsi-asumsi. Saya tak punya apa namanya bukti-bukti yang penting. Kekuatan militer tidak ada, sehingga waktu itu loyalitas suku saja yang diandalkan. Makanya bentuknya konfederasi, potensi anarkis. Satu suku punya masalah dengan suku yang lain, jadi perang. Tidak ada wasitnya sih. Riyadh tidak bisa jadi wasit suku-suku kecil itu. Apalagi kalau dia berperangnya itu ada 7 peperangan, gitu, 14 suku. Tidak punya kekuatan untuk menjadi wasit seluruhnya. Anarkis potensinya besar.
Inggris saja, tidak usah Inggris yang terakhir-terakhir berkuasa, Romawi, Bizantium saja tidak pernah berani mengirimkan pasukannya ke tengah-tengah Jazirah Arab ini. Pertama, ekonomi, potensi ekonominya sedikit, biayanya besar meletakkan pasukan di situ. Untuk menjadi kepala di antara suku-suku ini perlu karisma pemimpin yang karismatik. Nah, itu Faisal bin Turki punya. Itu pun dia harus secara rutin setiap tahun melakukan ekspedisi ke pinggir-pinggir untuk menunjukkan saya ada. Jadi bangsa Arab Badui waktu itu dia mengakui di Riyadh ada seorang emir, diakui. Tapi kalau jarang kelihatan, jarang bawa dia, jarang kelihatan, jarang menunjukkan kekuatannya, ya tidak perlu. Makanya kemudian secara rutin setiap tahun keliling untuk menyatakan saya ada. Jadi sekedar apa istilahnya, eksis ya. Sekadar menunjukkan saya ada. Kadang-kadang kalau dia lagi berpatroli ke timur, nah terjadi pemberontakan di barat, lagi ke barat, di timur. Ini masa-masa betul-betul berat. Sehingga wajar kalau kemudian akhirnya timbul perpecahan. Dia punya anak, 4 orang laki-laki, Abdullah, Sa'ud, Muhammad, Abdurrahman. Yang ditulis sama Abdurrahman, Sa'ud sama Abdullah. Muhammad walaupun merupakan anak ketiga di sini, di tengah-tengah sini, tapi tidak pernah menjadi emir. Jadi empat-empatnya tidak memiliki karisma ayahnya. Inilah salah satu yang kemudian menjadi keruntuhan di antara mereka. Nah ini urutannya seperti ini. Jadi kalau kita tulisnya Abdullah bin Faisal, yang mana? Yang ini dulu. Jadi Abdullah ini satu kali pernah antara tahun 1865-1871, tahunnya nanti lihat sendiri. Yang kedua kemudian Sa'ud, kemudian pindah ke Abdurrahman. Setelah ke Abdurrahman, balik lagi ke Faisal. Balik lagi ke Abdullah. Kemudian setelah Abdullah, pindah lagi ke Abdurrahman. Baru selesai. Di antara mereka bertiga saja, 5 kali gantian mimpin. Dan setiap kali pergantian ada saja yang jatuh korban. Jadi gantian ambil pusing. Bisa dibayangkan adik-beradik itu. Belum nanti anaknya Sa'ud ini, ketika Sa'udnya meninggal dunia, anak-anaknya Sa'ud ini bikin paksilat tambahan. Sehingga nanti dalam waktu 11 tahun, 8 kali kota Riyadh itu gantian yang memimpin. Sesama suku itu juga. Bagaimana menulisnya? Saya bagi jadi 4 perseturuan. Emir Faisal bin Turki sudah khawatir sejak lama, khawatir anak-anaknya ini nanti tidak bisa menyatukan Jazirah Arab. Oleh sebab itulah sudah dilatih, dikasih wilayah-wilayah. Ya, jadi gubernur-gubernur, katakanlah seperti itu. Ya. Semuanya kebagian kecuali yang paling kecil, Abdurrahman. Lahirnya sudah 1850. Bedanya ketika ayahnya meninggal dunia, Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad bin Sa'ud meninggal dunia, Abdullah dulu gantian, yang pertama kali. Dia tidak mengikuti jejak ayahnya. Dia tidak menghargai suku-suku yang lain. Jadi suku yang lain dibuatnya nomor 2 di bawah. Oleh sebab itu dia tidak disukai berbagai suku yang selama ini tunduk kepada ayahnya, Faisal bin Turki. Adiknya Sa'ud melihat peluang. Nah ini dia kakak saya, tangan besi. Sedangkan Sa'ud dari ibu yang berbeda, dari suku Ajman, suku ibunya. Memanfaatkan suku Ajman ini untuk kemudian merebut, mengambil kekuasaan dari tangan kakaknya. Jadi dari nomor 1, kedua ini dari Abdullah menuju Sa'ud ini berdarah. Yang terjadi peperangan, banyak orang mati. Februari 1871. Abdullah minta bantuan ke Turki Utsmani. Mulai, makanya di Jazirah Arab itu siapa yang kalah merasa tidak terima dengan kekalahan itu, mulailah memanggil orang-orang luar. Mirip-mirip Indonesia lah zaman dahulu, ketika ada sultan dengan sultan berantem kan, nah, yang kalah biasanya minta bantuan ke Belanda, mungkin kadang-kadang ke Portugis, ke Spanyol, tergantung siapa yang lagi berkuasa. Penjajah senang yang seperti itu, makanya dipelihara, dikasih apa namanya, pengakuan-pengakuan. Bahkan kalau kita lihat foto-foto keluar kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman dahulu, itu kan pakaian-pakaian Eropa, berarti kan ya? Dia pakai selop, sendal gitu, sendal Jawa, tapi pakaian atasnya itu setelannya setelan Eropa kan. Bintang-bintang jasanya itu kalau diperhatikan satu persatu, bintang-bintang jasanya itu dari Eropa itu dikasihnya, khas seperti itu. Kenapa sering dikasih bintang jasa? Supaya masing-masing bangga dengan dirinya, sehingga susah kemudian untuk tunduk kepada yang lain. Jadi pakaian-pakaian itu sebagai salah satu simbol-simbol status sosial. Kondisinya mirip seperti ini. Cuma yang bermain Turki Utsmani
Inggris dan Mesir. Abdullah minta bantuan Turki Utsmani untuk menghadapi adiknya sendiri. Abdullah keluar dari Riyadh, diusir sama kakak, sama adiknya, dia minta bantuan Turki Utsmani. Turki Utsmani waktu itu mengirimkan Midat Pasha yang waktu itu berkedudukan di Baghdad. Baghdad, jauh kan ke sini? Karena lebih jauh lagi kalau dari Istanbul. Jadi dikasih wewenang Midat Pasha untuk membantu Abdullah. Tapi Midat Pasha punya otak lain dia. Selama ini dia yang dia khawatirkan ini bukan Saud, ini bukan berantemnya keluarga Saud yang jadi fokus dia. Fokus dia adalah bagaimana menahan berat Inggris turun di Irak. Karena waktu itu di Teluk Parsi sudah sedikit demi sedikit ada pangkalan-pangkalan kapal laut Inggris. Jadi dia memanfaatkan perpecahan ini untuk mengambil satu wilayah namanya Al-Hasa atau Al-Hasa sepanjang sini. Kalau kita zoom dari Kuwait sampai dengan apa Bahrain dan Qatar ini Hasa. Ini sekarang apa tempat yang paling banyak menghasilkan minyak. Dulu belum diketahui. Nah, diambil itu semua. Jadi dimanfaatkan sama Turki Utsmani karena selama ini dia. Jadi dari perspektif Istanbul, keluarga Saud tahun itu 1850 bukan ancaman. Bukan ancaman. Tidak dianggap sebagai ancaman. Karena dia juga tidak tahu masa depan kan bakal menjadi kerajaan Arab Saudi. Tidak dianggapnya itu bukan masalah besar. Justru yang masalah besarnya adalah Inggris yang bercokol di Oman, Inggris yang bercokol di Yaman, Inggris yang punya pangkalan di India, itu yang dikhawatirkan mereka. Sehingga ketika permasalahan itu diberikan kepada Midan Pasha, gubernur Irak, dia mengambil kesempatan untuk merebut wilayah tersebut dari memastikan daerah tersebut tidak jatuh ke tangan siapa-siapa kecuali mereka sendiri. Bahkan justru yang minta bantuan Abdullahnya itu ditawan. Karena bukan dianggap satu apa namanya pemimpin yang berdaulat, hanya emir di bawah gubernur statusnya. Ya. Ini umat Islam. Ya. Umat Islam sesama umat Islam sendiri sudah dalam kondisi yang sangat miris 1871. Ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian kita kehilangan Palestina, kita kehilangan Suriah, kita kehilangan Irak di Perang Dunia Pertama itu sudah ada potensi perpecahan di kalangan kita. Saya bukan dalam posisi untuk menyalahkan siapa-siapa. Kondisinya sudah terjadi ya. Tinggal masalah ke depan ini masihkah kita akan seperti ini? Pertanyaan dasar saya sebelum saya teruskan. Ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, akhirnya kemudian merasa paling berhak untuk memimpin dan sebagainya. Padahal mungkin di antara kita ini duduk bareng saja mungkin merupakan satu jihad sendiri. Bisa duduk bareng, ya. Walaupun kita berdebat, tapi tidak sampai sakit hati. Panas tidak apa-apa, namanya berdebat kan, namanya adu argumen. Tapi jangan sakit hati itu saja. Saya bermimpi kita bisa seperti itu. Karena tidak umat Islam kalau sudah berbeda pendapat bawa perasaan. Namanya sejarah apalagi. Ya Allah. Adik dari Amir Faisal bin Turki yang juga bernama Abdullah. Nah itu jangan bingung nanti. Ada Abdullah lain, bukan Abdullah ini. Abdullah tapi adiknya Emir Faisal. Jadi kalau ditarik siapa, di mana posisinya? Nah di sini ada Abdullah, anaknya Turki. Digambar, karena kalau digambar nanti bingung lagi banyak banget Abdullahnya. Tidak punya gambar ini nanti bingung di sebelah mana itu. Abdullah namanya, Abdullah ibn Turki, adiknya Faisal. Jadi sebenarnya apa kalau bahasa kita paman ya? Kok paman? Om ya, om sama paman sama ayah. Om itu bahasa Belanda, om tante, Pak Le. Abdullah bin Turki mendongkel Saud bin Faisal dari Riyadh. Masya Allah, ya, dongkel-dongkel Saud bin Faisal jatuh di Riyadh. Makanya saya katakan tidak dalam 11 tahun 8 kali ganti. Abdullah bin Faisal ikut melepaskan diri. Akhirnya dia karena chaos sempat melarikan diri dari tahanan Turki Utsmani, bukan Utsamni, salah ketik. Bergabung dengan kekuatan pamannya, jadi Abdullah, ya, Abdullah bin Faisal, Abdullah bin Turki gabung jadi satu. Ya. Meminta pengakuan dari Turki Utsmani dan bahasa no way, katanya tidak ada cerita. Kalian siapa? Tidak ada artinya buat saya sampai begitu.
Sejak dibukanya terusan Suez di Mesir, Turki Utsmani bisa mengirimkan bala tentaranya. Setelah mulai ada perbaikan kekuatan, ya mulai ada modernisasi, dikirim kekuatan mendarat di Asir. Asir itu di selatan Mekah. Karena Turki Utsmani berkepentingan, balik lagi ke peta ini. Anji peta kita. Tidak ada petanya, gimana saya jelaskannya? Kecuali kita sudah hafal semua sejarah. Turki Utsmani kan pegang kota Al-Quds, Palestina. Disebut Mutasarrif Lik Filistin. Di atasnya ada wilayah Beirut, di atasnya lagi ada wilayah Damaskus. Sampai antara perbatasan Palestina sampai Jeddah, Makkah, Madinah, ya, Taif, itu disebut Hijaz. Itu wilayah Turki Utsmani. Di belakang sini, di selatannya lagi ada Yaman, kuasa wilayah Turki Utsmani juga. Yaman utara dikuasai Yaman, bagian utara, belum ada Yaman utara selain. Yang bagian selatan dikuasai Inggris. Jadi Inggris bercokol di Aden, Turki Utsmani bercokol di sana. Tapi putus. Kenapa? Karena Asir waktu itu didukung sama Saud ketika di era pertama untuk memberontak lawan Turki. Dengan adanya terusan Suez, kapal-kapal Turki Utsmani bisa lewat ke sini, mendarat di Jeddah. Asir menjadi bagian dari Turki Utsmani. Jadi kalau kita lihat bentuknya ya, dari Yaman, Asir, Hijaz, Palestina, Syam, turun ke Irak, turun ke Hasa. Jadi seperti apa namanya, U kebalik. Dari Hasa itu target Turki Utsmani itu sampai ke Oman sebenarnya. Sudah ada utusan-utusan dikirim ke Oman. Oman. Ya. Oman di Maskat itu. Masuk ke sini. Karena kalau dari Oman sudah dapat, itu tinggal satu kali lagi ke Hadramaut. Ketemu Yaman, kelilinglah sudah Jazirah Arab. Bisa dibayangkan geopolitiknya. Karena Turki Utsmani itu sedang bertarung lawan Inggris. Ada Saudi di tengah, kadang-kadang nakal, digebuk, kadang-kadang nakal lagi, digebuk lagi, begitu. Itu bukan satu hal yang besar. Inggris pun melihatnya seperti itu. Inggris pun melihat lawannya Turki Utsmani. Mesir katakanlah sudah bisa dipegang, karena Mesir kan income-nya dari pendapatannya dari jalur terusan Suez. Kapal siapa yang sering mondar-mandir di situ? Kapal Inggris. Inggris mondar-mandir kan bayar tuh ke Mesir. Mesir negara kaya waktu itu, lebih kaya daripada Turki Utsmani pendapatannya. Tapi sayangnya Khadif Mesir itu tidak investasi ke infrastruktur dan yang lain. Dipakai buat bikin acara-acara dansa-dansa di sepanjang Sungai Nil dan terusan Suez. Ada satu bukunya Splendor of the Sultans. Itu foto-foto awal memfoto bagaimana Khadif Mesir itu menjamu tamu-tamu Eropa itu dengan standar Eropa. Habis duitnya, padahal banyak. Istanbul itu cuma bisa gigit jari ngelihat income begitu besar dari terusan Suez masuk ke kantong Mesir, tidak sampai ke Istanbul. Sedih juga karena waktu itu kan biaya yang harus ditukar karena minta bantuan Inggris untuk menggebuk Mesirnya itu sendiri, dilepas. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu mungkin yang masih bertahan di sini, ibu-ibu, kajian politik bisa bertahan itu hebat. Bapak-bapak aja mulai wajahnya agak berat karena melihatnya. Mana lagi ini ya? Jadi, saya bisa paham kali ini bukan sesuatu hal yang lumrah, yang biasa. Sampai Inggris tahu nanti akhirnya, begitu kemudian habis uang Mesir itu dari penghasilan, kata Mesir gak ada masalah, kata apa, Inggris gak ada masalah, kasih hutang, nah, dihutangi, sudah ada hutang gak bisa dibayar karena bunganya, bunga riba kan, putar lagi kan, akhirnya gak habis-habis. Kata Mesir, kami gak bisa bayar lagi hutangnya nih, gara-gara kebanyakan pesta. Gak bisa bayar lagi, kata Mesir, kata Inggris, gampang, tenang aja, terus aja pestanya. Kenapa? Nanti kau bayar pakai saham yang kau miliki di dalam terusan Suez. Kan sahamnya bagi tiga, Inggris, Perancis, Mesir. Habis lama-lama, bayar dengan saham saja. Bayar saham. Lama-lama Inggris, Mesir cuma punya tanahnya saja. Yang memiliki terusan Suez dari utara sampai selatan itu Inggris dan Perancis. Akhirnya Inggris bisa lewat di situ tanpa bayar lagi. Hebat nggak dikenalin seperti itu? Dibangunkan infrastrukturnya di satu negeri, kemudian dihutangi untuk bikin infrastrukturnya. Nanti kalau kemudian tidak bisa bayar hutangnya, lepaskan sahamnya. Kok kayak mirip-mirip di negeri mana gitu? Terus nanti setelah itu nanti
Tidak bisa bayar juga, lepaskan sahamnya kan. Akhirnya keretanya di atas tanah negeri tersebut. Negeri tersebut, saya tidak tahu negerinya. Tapi bukan punya negeri itu. Itu trik lama dari akhir abad ke-19 terjadi atas Mesir, ya, dengan waktu itu gula-gulanya terusan Suez. Itu semua terjadi ketika pemberontakan di Jazirah Arab terjadi. Bisa ngerti jadi konteksnya. Kenapa Inggris itu perlu main di situ? Perlu main di situ. Semua dibroker sama Inggris. Kita belum cerita-cerita orang-orang aneh ya, belum yang ngirim Lawrence, yang ngirim siapa? Sir John Philby. Filmnya mau keluar sebentar lagi kalau di Saudi. Film itu baru hanya bisa ditonton di 20 bioskop yang dibuka di Saudi bulan ini. Tidak bisa kalian tonton di tempat lain, di Paris, di Perancis, tidak bisa. Hanya bisa ditonton di Saudi. Setelah 35 tahun dilarang ada bioskop, dibuka lagi. Ya, kalau belum tahu berarti kurang jarang baca berita. Mau dibuka filmnya? Apa saya lupa nanti. Ada King-Kingnya apa namanya? Ada yang ingat kan judulnya? Ada raja. Nah di situ diceritakan Faisal yang ini yang diceritakan. Faisal ketika usia 14 tahun diberitakan sama bapaknya Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi sekarang, dikirimkan ke London bersama mentornya namanya Harry St. John Philby. Nanti namanya Asyaikh itu nanti masuk Islam tahun 1930. Tapi ini masih kafir. Dibantu untuk bertemu Churchill, Lord Curzon sama Raja George pasutnya masih Edward. Bertemu beberapa orang untuk memastikan dukungan terhadap Saudi. Dijadikan film. Apa namanya itu? Coba dibuka di kemarin saya tulis itu. Itu tayang di Saudi. Saya sudah bilang teman-teman di Riyadh, teman-teman di Jeddah ya, jangan nggak nonton. Saya bilang mumpung bioskop dibuka. Ya, nonton sejarah itu bukan film aneh-aneh. Contoh sejarah versi mereka. Kita pengen lihat kenapa Muhammad bin Salman, MBS Muhammad bin Salman, mengangkat film, mungkin didanai juga kita nggak tahu, tentang Faisal ibnu Abdul Aziz ibnu Abdul Rahman ibnu Faisal ibnu Turki ibnu Abdullah ibnu Muhammad ibnu Suud. Tuh kalau mau full namanya. Jangan berhenti di Suud di sini saja. Tahu baru satu atas. Kenapa film ini diangkat? Nah, itu kisah yang lain. Tapi berhubungan. Lebih bagus lagi kalau sudah lihat filmnya. Oh, seperti itu yang mau. Kayaknya ini akan dua orang, figur Faisal sama figur St. John Philby. Karena Philby ini nanti akan memuluskan saham perusahaan besar dunia namanya Aramco. Aramco itu terdiri dari dua saham, South California Oil sama Texaco, Texas Oil. Dua gabung saham jadi Aramco. American, Arab American Oil Company yang memiliki hak seluruh sumber minyak di Saudi. Padahal yang memuluskan jalannya orang Inggris, tapi memuluskan jalan buat perusahaan Amerika. Karena dia sakit hati diputus oleh Inggris. Tapi itu 100 tahun lagi setelah kisah kita ini. Tapi ingin saya katakan, tidak bisa membahas Saudi itu tanpa melibatkan Inggris, tanpa melibatkan pembahasan tentang Turki Utsmani, tanpa melibatkan nantinya di era yang ketiga itu peran Amerika Serikat. Tapi sekarang sudah jam 12. Saya lapor dulu kepada penguasa setempat. Kita lanjut atau gimana? Apa udahan? Kisahnya masih kisah-kisah sedih. Masih lama ini sedihnya, belum ada berita-berita senangnya. Gimana? Jangan sampai kita ditegur sama bos kita masing-masing. Oh, udah balik-balik habis zuhur lama banget. Cukup dulu ya. Nah, baik, gak apa-apa. Karena memang masih ada 4 slide lagi. Kalau ada buru-buru nanti khawatirnya ada. Mungkin kasih kesempatan kalau saja ada pertanyaan. Tapi pertanyaan bulan kemarin tentang peran ulama, saya baru nyusun segini, jadi nggak bisa saya jawab. Saya harus nyusun satu daftar lagi, ulama-ulama urutan, ulama Hijaz. Baru dapat satu, Ibn Zaini Dahlan. Bukunya sudah diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Dua buku tentang kritik terhadap ajaran Muhammad bin Abdul Wahab oleh Imam Mufti Syafi'i di Mekah di zaman sebelum direbut oleh Saudi.
Itu ada bantahan-bantahan di dua buku panjang. Dua buku. Penerbitnya Turos. Baca dulu itu supaya kita cover both sides, biar tahu sisi kiri, tahu sisi kanan. Saya juga lagi baca bukunya Ibnu Bishr supaya saya tahu, oh, dia melihatnya seperti itu, supaya kita adil, ya. Nah, ini bukan masalah jadi siapa salah. Ini mulai-mulai petanya yang mungkin sejarah yang selama ini ditutup-tutupi. Jangan sampai ditutupi supaya kita bisa mengambil pelajaran. Antum semua tetap semangat, jangan kemudian jadi lemes karena perjalanan hidup masih panjang, perjuangan masih berat. Ya, antum jadilah orang-orang yang menyatukan kaum muslimin, jangan yang memecah belah kaum muslimin, memperapat barisan kita. Kalau ada satu kekurangan di antara kaum muslimin, ya kita perbaiki bersama, jangan kita caci maki. Apalagi kalau kita tinggalkan, tak selesai urusan. Saya ingin memperbanyak orang dalam satu saf, dalam safnya kaum muslimin, supaya kita semua ini bangkit bersama-sama. Ya, bukan milik hak atau satu kelompok saja kebangkitan Islam. Mudah-mudahan seperti itu benar adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelemahan dan kesalahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kali. Kalau tidak salah, bisa sudah boleh diumumkan 3-1. Ya. Jadi bulan Januari spesial, kita bertemu 2 kali. Ya, tapi Rabu kelima, yaitu tanggal 31. Mudah-mudahan tuntas sampai akhir sini nih, sampai Abdurrahman, sehingga bulan Februari awal juga kan, kita bisa langsung masuk ke Saudi yang serunya ini, bawah ini, yang orang-orangnya sebagian bapaknya orang masih hidup. Kali ini kan orangnya sudah meninggal semua di atas ini. Ini kita bisa melihat dalam perspektif perkembangan politik sekarang. Jadi mungkin targetnya Februari masuk sini, ini bagi 2, Maret, April menjelang Ramadan masuk, kita sudah selesai. Ya, Timur Tengah ini kan memang negeri yang volatil. Jadi setelah kekhilafahan hancur, kita tahu sisa-sisa Turki Utsmani di Hijaz diberikan kepada Syarif Hussein bin Ali, nanti direbut oleh Ibnu Saud. Palestina menjadi mandat Inggris, kemudian melalui deklarasi Balfour kemudian menjadi tanah Israel, ya, direbut sama Israel, didirikan negeri yang tidak memiliki kekuatan hukum sebenarnya. Dan kemudian Syam, Lebanon, Suriah menjadi wilayah kekuasaan Perancis, kemudian akhirnya tumbang dan kemudian menjadi negeri-negeri penduduk kaum muslimin yang mungkin sebagian besar waktu itu lemah. Kenapa kemudian Saudi sepertinya menyerang Yaman, membantu perjuangan di Suriah, gak nyerang Suriah? Kalau nyerang Suriah itu ceritanya jadi berubah nantinya. Tetapi bagaimana ketika pemberontakan atau uprising bahasanya itu, ketika bangsa kaum muslimin yang ada di Suriah tidak menerima perlakuan semena-mena oleh elit kepemimpinan di Suriah yang Syiah, gitu ya. Kemudian disupport oleh banyak, masuk ISIS pula di situ, akhirnya terjadilah chaos sedemikian rupa. Alasan supaya Amerika masuk, Amerika tidak bisa terlalu lama masuk, dan kemudian Rusia, nah, Rusia masih bercokol di situ. Kemudian Turki karena merasa terancam perbatasan 3.500 km perbatasan Turki yang langsung bertemu dengan Suriah dan Irak. Dan sebab itulah mereka kemudian berkepentingan untuk menjaganya. Awalnya kita melihat Turki dengan Saudi dekat, tapi setelah kemudian kasus Qatar, ini seolah-olah ada pihak ketiga. Kemudian pada saat yang sama, Turki juga kemudian agresif membangun pangkalan-pangkalan militer, baik di Qatar sendiri, kemudian di Somalia, ya, kemudian di beberapa negara-negara Afrika lainnya. Jadi ini seperti ada 3 kekuatan besar di sini. Kenapa begitu? Kenapa sepertinya? Apakah ada strategi menggebuk Iran dulu, baru kemudian nanti menggebuk Iran dengan menggandeng Israel? Berarti kan konsepnya seperti itu, seolah-olah seperti itu, baru nanti sepertinya harus diam dulu untuk urusan Palestina, karena Israel tentu saja tidak bisa bekerja sama dengan negara manapun yang mengutak-atik masalah keberadaan dia di Palestina. Itu kira-kira gambaran umumnya ya, pertanyaan tadi, supaya clear dulu. Jawabannya tidak ada yang tahu, karena Muhammad bin Salman ini running semuanya sendirian. Satu-satunya yang bisa kita baca adalah visi 2030-nya dia, yang ingin menjadikan Saudi ini lepas dari ketergantungan ketergantungan dari penerimaan minyak dan gas. Mau beralih kepada sektor industri dan jasa. Tentu sesuatu hal yang tidak gampang, karena
Saudi Arabia bukan negara jasa dan industri ya. Oleh sebab itulah dia membangun proyek dia itu namanya NEOM. NEOM itu sebuah daerah kalau kita di sini, nah di sudut sini nih. Pakai peta ya. Dia membangun special place di sini, daerah Tabuk ini namanya NEOM. Kota yang nantinya akan mengintegrasikan visi 2030 itu, membangun negeri Saudi lepas dari ketergantungan akan sumber daya pemasukan dari minyak. Crude oil dan kemudian gas. Kenapa dia bangunnya di utara? Karena ini berada di persimpangan atau sudut ketemu Mesir, Yordan dan Israel sekaligus. Jadi di sini tentu saja ada hubungan yang erat di antara tiga negara tersebut. Itu satu. Dan bisa kita tebak karena bolanya liar menggelitiknya ini. Kalau memang dia membangun negeri ini, tentunya dia menggandeng pangeran-pangeran yang lain. Malah pangeran yang lain ditangkapin, dimasukkan ke Hilton, di Riyadh, tapi dijaga. Yang boleh-boleh keluar yang sudah bayar. Untuk istilahnya membantu. Teman-teman yang tinggal di Saudi pun sudah mulai mengeluh karena mulai banyak pajak-pajak. Bahkan harga-harga barang-barang tertentu sudah mulai naik. Tidak semurah dahulu. Apakah ini sesuatu hal yang nantinya jadi fundamental? Bisa jadi. Tidak mungkin membantu ini dengan bekerja sama dengan Iran. Jadi pilihannya di situ, kalau ke Iran dan Rusia dan sebagainya, maka mungkin buat hitung-hitungan Saudi terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Nah, yang sudah punya ikatan yang erat sejak mungkin kena jebakan Bush zaman dahulu ketika ada kasus di Irak, sebenarnya Saudi kan sudah terikat utang dengan mengadakan pasukan-pasukan ketika Saddam Hussein merampok Kuwait kan. Saudi merasa terancam, mendatangkan Amerika Serikat masuk ke tanahnya, berperanglah di situ, itu semua dibayar sama Saudi. Jadi sudah mulai ada utang. Kalau dibuka mungkin neraca perdagangannya itu mungkin sudah minus. Karena harus membayari utang-utang pengadaan pasukan koalisi ketika menghantam Saddam Hussein keluar dari Irak. Jadi sudah berat buat dia. Karena sudah terlibat utang di situ, otomatis Amerika Serikat ini satu paket dengan Israel kan. Mungkin sudah buah simalakama kali ya. Kalau ke Iran itu berarti berhadapan dengan Amerika Serikat juga. Kalau milik Iran. Tapi kalau misalnya dia tetap bersama dengan pola tadi, ya berarti dia akan mendapat kecaman dunia Islam. Karena berarti bergandengan dengan Israel. Tapi kalau saya posisinya ada di Riyadh saat ini, mengambil keputusan-keputusan berat ini, tidak ada yang populer. Memihak Iran pasti diributin orang, memihak Israel pasti diributin orang juga, se-dunia Islam. Ya. Kalau misalnya yang digadaikan itu adalah negeri yang namanya Saudi Arabia bisa kolaps, contoh Iran sekarang lagi kolaps. Saudi ketar-ketir karena Iran saja yang sebenarnya secara ideologi sama kentalnya, tapi Syiah itu mulai digoyang dengan adanya kerusuhan-kerusuhan massal. Jadi Saudi pasti sedang level 1 ini. Rumus yang berlaku sekarang, masyarakat tidak akan berontak kalau perekonomian bagus. Masyarakat tidak akan ribut kalau bahan-bahan mudah didapat. Oleh sebab itulah sekarang kebijakan visi 2030 Muhammad bin Salman itu dalam rangka mengembalikan kesehatan ekonomi Saudi. Tuntutan modern sekarang adalah tadi termasuk dalam paket 2030 mengizinkan perempuan mulai mengendarai mobil, kemudian nanti akan meninjau ulang aturan tentang bolehnya perempuan berjalan tanpa mahram ya, keluar dan sebagainya, termasuk juga bolehnya wanita sekarang nonton pertandingan-pertandingan sepak bola, termasuk yang tadi saya sebutkan sudah dikeluarkan oleh keputusan dari Kementerian Perekonomian dan Kebudayaan, itu diperbolehkannya 20 dari 230, 250 rencananya mau dibuka di seluruh Saudi, baru 30 dulu launching bioskop-bioskop perdana. Ini mungkin dalam rangka memberikan angin segar kepada orang-orang yang selama ini terkungkung. Dia khawatir polanya akan menjadi Arab Spring. Satu-satunya negara yang belum pernah Arab Spring tinggal Saudi dengan Iran. Iran sudah mulai ketiup-tiup dikit. Saudi. Ada dua polemiknya.
karena sebagian ekspat itu dari luar negeri, cari aman kan. Kalau kita ekspat di Saudi mau nggak ada kerusuhan, nggak mau kan, uang besar kan bayarannya. Coba tanya teman-teman yang di Riyadh, yang di Jeddah, berapa bayarannya ya, kalau bisa pindah ke sana dari segi uang. Cuma ngeri-ngeri sedap kalau sekarang di sana. Itu pun mulai ekspat mulai disuruh bayar pajak. Semua ini tidak ada baik buruknya ini, berburuk semua ini, buruk semua. Tapi mungkin Muhammad bin Salman, kalau saya boleh empati, jangan dimusuhi karena saya empati, keputusannya mana? Bergabung dengan Iran tidak mungkin kan? Bergabungnya dengan Israel. Tidak bisa ditutupi lagi, mereka sudah beberapa kali melakukan pertemuan baik di Israel maupun di luar Israel. Mau ditutupi kayak apapun, dianggap hoax, dianggap fitnah, benci Saudi, bukan itu masalahnya. Masalahnya akan keluar nanti kelihatan. Masalahnya justru sekarang kita gak usah ribut masalah itu. Kita justru mengantisipasi itu sebenarnya tanda apa. Ini zaman sudah modern, gak ada yang gak akan sampai. Kalau masalah hoax bisa ditekan. Jadi mungkin mereka lagi terjepit di Riyadh. Di satu sisi ekonomi berantakan, di sisi yang lain atau mengkhawatirkan minyak masih bisa datang. Alhamdulillah kita masih haji ke sana. Itu merupakan pemasukan, walaupun sebenarnya menurut informasi yang bisa dipegang, biaya yang kita setorkan untuk haji itu tidak sebanding dengan pelayanan. Katakanlah impas lah. Jadi jangan juga ada yang kemudian menurut saya terlalu bersemangat mengatakan, ngapain kita haji segala macam ngasih duit untuk Saudi? Tidak juga. Itu ngasih berapa? Itu kan mahal karena dari Indonesia. Salah kelola di Indonesia, bukan Saudi. Uang yang kita setorkan untuk haji katakanlah tidak dengan segala macam tambahan-tambahan biaya ini, kalau tidak sepadan malah mungkin kurang dibandingkan pelayanan yang diberikan di sana. Lepas dari cara orang Saudi, kadang-kadang culture-nya itu beda ya. Tapi pelayanannya, bersihnya, pernah lihat Masjidil Haram kotor? Pernah? Ya, kalau belum ke sana tidak tahu, tapi pernah. Belum pernah saya temukan kotor. Bersih terus. Untuk hal itu jangan sampai kita tidak uji. Cuma masalahnya kan di belakang dia, fungsi dia sebagai khadimul haramain, pelayan kedua tanah suci, dia juga punya perekonomian yang harus dijaga kan. Oleh sebab itulah banyak kemudian orang-orang ahli-ahli ekonominya Muhammad bin Salman mengatakan Palestina bukan urusan kami. Itu jangan dilihat dari segi ideologi. Kalau dilihat dari segi ideologinya marah kita. Saya juga marah kalau dengar, oh, Palestina bukan urusan kami. Karena dia lagi ngomong Saudi ini lagi punya masalah secara ekonomi. Kalau bantu-bantu Palestina terus nanti kolaps Saudinya. Gitu loh maksud dia. Ya jangan sebelum Tarif Khalidi itu ngomong begitu kan. Jangan marah dulu kalau dia ngomong Palestina bukan urusan Saudi, bukan urusan utama Saudi. Dia ngomong gitu. Jangan marah dulu kita. Dia lagi memikirkan sama seperti Indonesia, ketika kita mau kolaps kan mungkin kita juga mau ngomong begitu. Terlalu Palestina, Indonesia lagi mau kolaps. Mungkin ngomong begitu. Mungkin, tapi kalau kita punya apa hati yang lapang, semangat yang tinggi membantu Palestina juga, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu berkah. Kan harusnya mikirnya begitu kan? Amin. Nah, tapi kalau hanya sebatas ekonomi saja, bisa jadi statementnya kayak tadi, statement di mana seolah-olah kita jadi tidak merasa perlu memperhatikan kaum muslimin. Dari sudut pandang itulah saya mencoba melihat dengan batasan-batasan yang terbatas, mungkin Saudi terjepit. Kan gak gampang kemudian menurunkan taraf kehidupan kan, dari yang enak tiba-tiba turun anjlok, bayar pajak besar-besar, mungkin belum siap orang Saudi. Bisa turun ke jalan juga mereka. Sama turun ke jalan kan ditahan terus, gak merdeka-merdeka secara ekspresi. Kan kita gak tahu masih setelah sekian puluh tahun dengan kebijakan, contohnya 135 tahun bioskop gak boleh dibuka. Kita lihat nih, begitu dibuka apakah berbondong-bondong orang nonton. Kalau berbondong-bondong orang nonton berarti ketika dilarang kemarin itu terpaksa. Tapi kalau setelah dibuka nggak ada yang nonton, nah itu baru kita baru menarik itu untuk diamati. Berarti mereka waktu diajak untuk kemudian hidup secara Islami menurut versi mufti di Saudi, berarti sudah berhasil. Tapi kalau nanti 20 bioskop itu entah tanggal berapa nanti dibuka penuh, bikin kajian lagi kita itu. What happened 35 tahun? Ya kan bisa pertanyaan begitu. Beda dengan Indonesia, ketika misalnya bioskop mulai lama-lama kosong bukan dilarang, lama-lama kosong, penuh di masjid, nah kita bisa senyum, oh ada dakwah yang berhasil.
Kalau melarang mungkin jadi heboh dan bisa melarang bioskop. Akan banyak itu kontroversinya kan. Ini Saudi kan berbeda nih pergerakannya. Dari pernah dilarang mau dibuka, kita cek. Saya menunggu-nunggu, bukan senang dengan segala macam. Saya pengen tahu, 35 tahun ada bekasnya tak? Ya. Kan tesisnya bisa penuh itu, jam penuh, full atau kosong. Kalau kosong apa tafsirnya? Tafsirkan sendiri kan, pintar-pintar. Kalau penuh apa tafsirnya? Tapi jangan dipakai untuk mencibir Saudi. Itu berarti satu perubahan besar di tanah suci, bukan di tanah suci, di negeri yang kebetulan mendapatkan amanah untuk menjaga kota tanah suci. Saudi tidak identik dengan Mekah. Mekah itu kota tersendiri, walaupun banyak orang Saudinya. Madinah juga begitu. Jadi tidak sama, jangan disamakan antara Riyadh dengan Mekah. Di Riyadh orang boleh pesta kemarin waktu apa namanya tahun baru. Masa tak lihat pesta orangnya? Laporan dari tempat, bukan dari katanya, bukan kawan wakilah. Teman yang merekam di Ustaz. Waktu yang ada di situ, ya supaya tahu ada kan atap ke situ. Tuh, gitu. Bagus juga dia bilang. Lebih bagus dari Indonesia. Senyum ya, senyum kecut. Ya. Jadi perlu kita perhatikan, supaya kita tahu, oh berarti dakwah ini masih panjang. Kita masih perlu pendekatan-pendekatan dakwah, ya. Yang membawa orang sadar bisa menahan diri sebagaimana Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di kalangan umatku, kata Rasulullah, yang bisa menahan hawa nafsunya dan ketika beramal untuk kehidupan pasca kematian. Itu jadi self, apa istilahnya, self restraint, jaga diri. Jadi kalau antum semua ada lampu merah lewat, kalau ada polisi di dekat lampu merah baru berhenti. Lampu merah jantung landa, apalagi yang lain-lain. Yang kecil-kecil saja. Kita taat ketika ada pejabat atau petugas. Tidak ada petugasnya. Wallahu'ala, insyaAllah. Mudah-mudahan tetap semangat, Pak. InsyaAllah, pertanyaannya berat. Saya belum berani jawab, tapi baru-baru ngasih kemungkinan-kemungkinan, bukan jawaban. Ya. Tapi saya melihat polanya ini ada di sini. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, satu, himbauan saya, jangan mencibir-cibir Saudi Arabia. Kita ada posisinya di situ, belum tentu kita bisa. Karena kita juga, dia kejepit juga posisinya. Ya. Doakan mudah-mudahan lahir pemimpin di Saudi itu yang betul-betul menjadikan umat Islam di sana dan aturan Islam itu menjadi yang tertinggi. Begitu. Sebagaimana kita menginginkan juga di Indonesia, pemimpin kita juga Islami. Ya kan? Seperti itu kan? Bukan mau cibir-cibir siapa-siapa. Wallahu'alam bisawab, rasanya perlu ditutup. Satu soal sudah mewakili beberapa soal yang tersembunyi lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.